Persiraja versus Sada Sumut FC, Laskar Rencong siap kembali ke puncak klasemen. Persiraja Banda Aceh kembali bertindak sebagai tuan rumah, dalam lanjutan Liga 2, pada pekan keempat, kali ini Persiraja akan menghadapi Sada Sumut FC, David Lalicas akan memanfaatkan sebagai tuan rumah, untuk bisa meraih 3 poin, laga Persiraja versus Sada Sumut, akan dimainkan di Stadion Harapan Bangsa. Persiraja Banda Aceh, akan mendapatkan tambahan amunisi, saat menghadapi Sada Sumut FC, Arata Taketori akan kembali ke skuad Persiraja, usai absen 2 laga, karena cedera, namun besar kemungkinan, Laskar Rencong akan kehilangan kapten utama mereka, Andik Fernansyah, yang mengalami cedera pada pekan lalu. Sada Sumut FC akan mencoba mencuri poin, saat awai ke kandang Persiraja, terlebih Sada Sumut sempat menahan imbang Persiraja, dalam laga persahabatan, pada bulan Agustus lalu, sehingga Sada Sumut akan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan poin di kandang Persiraja. Laga Persiraja versus Sada Sumut FC, akan dimainkan malam besok, 30 September 2023, akan dimainkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tanpa ada layanan live streaming, laga ini hanya bisa disaksikan bagi penonton yang datang langsung ke stadion. Patut dinantikan akankah Persiraja, berhasil mengamankan poin mereka di Stadion Harapan Bangsa, atau Sada Sumut yang akan membawa pulang poin ke Medan.